dapat satu kill. Wah, kita di lock, kita di lock. Kita lewat bawah. Awas, 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 hati-hati. Terkill loh. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixer ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, kali ini gue pengen cobain salah satu game pesawat-pesawat nih. Mungkin dari kalian ada yang suka game pesawat-pesawat, dan ini salah satu game pesawat yang menurut gue bagus banget, teman-teman ya. Dari mulai dari grafik dan juga gameplaynya itu menurut gue enak lah daripada game-game pesawat yang ada di Play Store ataupun di iOS. Nah, ini game sebenarnya gue nggak tahu ya, game baru atau game udah lama rilisnya. Tapi yang jelas gue baru pertama kali nemu game ini. Gue nggak tahu, kemarin itu gue lagi share-share di Google, ketemu game kayaknya ini bagus teman-teman ya gamenya. Gue udah cobain beberapa kali, dan kalau kalian emang pengen download, silahkan download aja, linknya ada di bawah. Kalau kalian cari di Play Store itu susah banget ketemunya, karena emang gamenya pasarnya tuh dikit banget coy, atau bisa dibilang ya gamenya nggak terlalu viral-viral amat lah gitu ya. Nama gamenya itu adalah Metal Storm ya, salah satu game kalau kita bisa lihat di sini. Dan kayaknya ini gamenya masih tahap beta ya, soalnya di sini beta test teman-teman ya. Ini kan gue pakai iOS ya, ini aja tertulis beta test, jadi gamenya masih tahap beta teman-teman ya, belum rilis secara global. Tapi buat kalian yang pengen main, kalian klik aja link di bawah ya, mau di iOS ataupun di Android ya, buat yang pengen main gamenya. Nah, di sini kita langsung aja cobain. Untuk masalah grafik, gue pakai grafik rata kanan. Ini nih mentok rata kanan tuh, ini smooth banget. Dan untuk kontrolernya bisa pakai apa namanya, virtual ataupun gyro, atau bisa pakai yang cruiser aiming aja nih. Ini bagus. Sebelumnya di sini ketunjukin untuk mode pesawatnya. Ini ada beberapa pesawat-pesawat yang keren-keren di sini. Ada MiG-23. Yang paling tinggi di sini ada A10 Thunderbolt. Wih, keren bro, A10. Terus paling terakhir ada SU-57 nih. Tapi di sini gue baru dapat F-15 Tiger ya. Nih F-15 Tiger. Untuk awal-awal main aturannya kalian dapatin pesawat F-15 Tiger ini. Terus ada F-100 ya, Super Saber. Bener nggak tuh? Ya pokoknya ini pesawat di tier 2 atau naik level kalian dapat secara gratis lah intinya. Nah, nanti gue dapat A6 juga nih. A6 nih gede sih bentuknya ya. Wih, keren guys. Bawa machine gun dan juga rudal cuy. Langsung kita gaskan mode online teman-teman ya. Let's go. Nah, kita udah masuk dalam gameplaynya. Jadi beginilah untuk masalah animasinya ketika kita udah mulai gameplaynya. Sumpah ini bagus banget guys gameplaynya. Gue udah nyoba, enak banget gameplaynya. Grafiknya nggak usah ditanyakan, tapi mapnya cuma ada satu sih kayaknya ya. Gue baru nemu satu map aja nih dari tadi nih. Apa karena gue baru main ya? Karena ini gue baru main. Jadi lawannya itu player guys ya. Ada online, ada botnya mungkin ya. Ada player, ada botnya gitu. Soalnya ini bisa mabar gitu. Buat kalian yang pengen mabar bisa add aja gue nanti. Gue nanti kasih ID-nya ya di akhir video deh. Wih, tuh. Waduh, kena flare guys. Nih. Tuh, enak banget cok. Tuh. Grafiknya gak usah ditanyakan cuy, udah bagus banget. Gak burik lah. Langsung meledak guys. Oh, ini udah mulai lawan player asli ya. Kalau awal-awal main aturnya bot. Nice, meleduk guys. Ya enak lah buat kalian yang suka game-game pesawat-pesawatan. Nice ya, meledak. Oke. Gue di lock dari belakang. Jadi kalau kita di lock itu ada tandanya guys. Oke, flare. Hihi, gak kena, mantap. Oh, ini. Aduh. Oke, tambah speed. Ih, enak banget tuh. Manuvernya tuh kayak ringan banget guys. Gameplaynya tuh seru sih. Nice ya. Ini kita masih ada rudal anti pesawat ya. Belakang gue di lock.
Gua di-lock dari belakang. Mana musuhnya? Mana musuhnya, guys? Gua di-lock dari belakang gua. Oh, ini nih. Belakang gua, cok. Ih, belakang gua, cok. Oh. Awas, jangan sampai meledak ya. Ini kalau kalian mati masih bisa hidup kok. Tenang aja sih. Tapi kita usahakan jangan sampai mati, Pak. Nice. Aduh, sekarang gue guys. Sekarang gue guys. Tuh, manuvernya, guys. Hihi. Sangat-sangat enak banget ya. Awas nabrak. Udah dibilang. Dan ini ada waktunya gitu ya. Jadi kalau kalian udah ngekill sekitar 10 musuh, itu otomatis mech-nya udah gitu. Udah kelar gitu. Cuman ya gue baru nemu satu map sih. Apakah ada map baru atau ada yang main game ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, guys. Ini kita aturannya MVP, guys. Wah, enggak mati, cok. Wah, gua di-lock. Mana sih yang nge-lock gue? Aduh. Wih, dikit gue mati, cok. Wah, gua di-lock dari belakang tuh. Meledak ya. Awas. Kenapa tiba gue rekam meledak mulu? Ini kalian bisa lihat ya, masih bisa respawn ya. Gue nggak tahu ini masih mode klasik atau mode ranked. Kayaknya ini masih mode klasik deh. Loh, kok tiba-tiba suaranya hilang? Oh enggak. Lo kira suaranya hilang. Tuh ada F4 depan. Mana dulu guys. Ini F4 dulu guys. Nah, meledak dong F4 nya Oh belum cok. Nah. Dan ini bisa komunikasi dengan temen gitu. Good luck bro. Wah, ini kayaknya imbang kita guys. Ayo bisa yuk. Jangan sampai kalah yuk. Awas. Wah, gue di-lock dari belakang. Wah, tembak. Wah, gue di-lock dari belakang, guys. Bahaya, guys. Tambah kecepatan. Oh, ini. Kok sekarang itu, cok? Ya. Hah? Waktunya habis, guys. Ya, waktunya habis dong. Tiba. Oke, di sini kita menang victory 18-6 ya. Nah, MVP newbie ya, yang pengen add aja newbie, guys ya. Dan ini kayaknya lawannya asli ya, player asli juga. Ini teman gue juga player asli. Langsung kita ke lobby aja di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa battle pass yang bisa kalian beli, tapi kayaknya untuk saat ini belum worth it lah ya. Main mode biasa atau free player aja udah cukup teman-teman ya di sini. Kayaknya untuk grindingnya juga gampang-gampang juga sih, nggak terlalu susah-susah amat. Oke, itu aja video kali ini. Menurut kalian gimana tentang game ini? Kalau kalian penasaran sama gamenya, silahkan download aja linknya di bawah. Sampai jumpa di next video. Dadah.